Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Sugiono. Di kesempatan sore hari ini, Cak Sugiono berada di rumah Ananda Farel Prayoga. Namun di hari ini spesial ya, kedatangan Mas Kecing ini guys ya. Lama tak jumpa. Nah ini sudah hadir kembali ya di pohon sawo guys ya. Tuh Mas Kecing pakai baju merah. Tadi sempat bersalaman dengan Bu Siti ini tadi ya. Dan di sini ada Pak Toce dan Gus siapa ini? Nah, ini Mas Kecing. Nah, luar biasa sekali hadir kembali ya di pohon sawo ya. Mari ganteng jene. Iya, tambah ganteng ini Mas ini. Aduh. Berapa hari? Berapa hari enggak ke sini ini? Ya, iya. Satu bulan full ya. Kowe aku rasa ngomong aku ngono iki. Malu-malu guys ya. Nah, ini guys ya. Oke, kurungan kucing guys. Baru ya. Iku? Heeh. Apa iku? Kurungan kucing. Kurungan kucing? Oh, coba kita lihat guys ya. Kurungan kucing. Nah itu ada kurungan kucing guys ya, katanya baru itu ya. Tempat tidurnya kucing-kucing yang lucu-lucu ya, kucingnya Ananda Parapayoga banyak sekali yang kecil-kecil itu guys ya. Nah gini situasi di sore hari ini ya, spesial banget di hari ini kedatangan Mas Kecing ya. Nah ini Mbak Karsinem ya, berjabat tangan dengan Mbak Karsinem. Momen langka nih teman-teman ya. Dan momen langka nih. Nah ini Mbak Karsinem habis mbeteti iwak. Nggih. Dan di sini ada Dek Firman ya, lagi bermain dengan temannya di pohon sawo. Situasinya seperti ini teman-teman ya. Ini Ananda Parapayoga di Kediri ya. Namun di sini banyak tim YPS yang saat ini meliput rumah Ananda Parapayoga ataupun keluarga Ananda Parapayoga. Ada Mas Andre itu ya, Mas Andre. Nah, ini ada Pak Toce. Niki nama channelnya napa, Mas? Gus Rido Channel. Gus Rido Channel. Nah, ini jangan lupa di-subscribe teman-teman ya. Gus Rido Channel. Gus Rido Channel ada Pak Toce. Nah, ini. Ramai sekali teman-teman ya. Spesial kedatangan Mas Kecing ya. Aktif kembali ya di pohon sawo guys ya. Alhamdulillah ya Mas Kecing diberi kesehatan ya. Ini aktif kembali guys ya Mas Kecing ya. Aktif kembali. Anu mau cari ikan, mau menjala ya. Saya pakai kato ini guys. Nah, ini mau menjala saya guys ya di sungainya Farel Prayoga di sini sama teman saya ini. Ini teman saya ini. Ini. Nah, itu ya terlihat tambah ganteng ya Mas Kecing guys ya. Alhamdulillah. Tambah ganteng Mas. Iya. Auranya itu iya, bersinar auranya. Iya. Ini guys ya. Situasinya seperti ini teman-teman ya. Dek Firman lagi ayunan ya di bawah pohon sawo ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono.
terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu like, dibantu share teman-teman, karena di hari ini spesial kedatangan YPS lama ya, yaitu Mas Kecing guys ya. Kita doakan untuk Mas Kecing semoga sehat selalu ya, semoga terus aktif di pohon sawo guys ya. Biarpun Ananda Parwayoga tidak ada di rumah, mesti tim-tim YPS itu ada 1, 2, atau 3 orang pasti kesini, terutama Pak Toce dan juga Gus Rido ya. Dan nanti katanya ada Mas Andi Tuber ya, salah satu YPS barulah ya, Andi Tuber, channelnya Andi Tuber ya. Seperti itu teman-teman. Awas Firman, jatuh Firman. Jangan tinggi-tinggi. Sehat, alhamdulillah sehat. Jangan begitu mas, kalau mana? Sana. Nah itu Mas Kecing lagi berbincang-bincang ya dengan Mas Andre. Sehat. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita akhiri dulu video di sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir ya. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.